dan produk yang menurut aku the best itu sekarang ini. Menurut aku ini. Bahkan aku mau balik lagi konsumsi ini, guys. Hi guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau kasih tahu kalian tentang produk yang aku pernah konsumsi. Ini kemasan terbarunya produk yang pernah aku konsumsi, yaitu Jojo Collagen. Dan sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa kalian harus tekan tombol like, comment, share, and subscribe. Apa sih, gue lebay banget nih. Beep. Jadi karena ada yang komen terus bilang, Kak minta kasih tahu dong perbedaan botol yang baru sama yang lama gitu. Jadi aku buat videonya sekarang, maaf banget baru buat ya. Oke, sebelumnya aku bakal kasih tahu kalian dulu apa sih produk Jojo Collagen ini. Oke guys, jadi Jojo Collagen ini adalah kolagen khusus buatan Wellnex ya guys. Teknologi di peptide-nya membuat Jojo Collagen mudah diserap tubuh guys. Dan apa sih manfaat dari Jojo Collagen ini? Jadi manfaat Jojo Collagen ini bisa membuat wajah dan tubuh kalian jadi lebih cerah gitu ya. Naik skin tone-nya gitu. Jadi lebih cerah. Produk ini juga bisa meningkatkan hidrasi kulit, jadi kulit kalian itu nggak bakalan kering, tapi malah halus dan lembab guys. Bisa anti-aging juga, menangkal radikal bebas, juga bisa ngilangin jerawat pada wajah loh guys. Yang buat yang cocok itu bener-bener bakal bagus banget buat seluruh wajah sama tubuh. Dan untuk cara konsumsinya ini gampang banget ya. Kalian bisa ambil tabletnya 1 hari 1 kali, diminum sebelum tidur ya guys ya. Dan jangan lupa, buat minum ini itu kalian aku saranin minumnya setelah makan ya, apalagi yang punya penyakit mah gitu. Aku saranin kalian minumnya setelah makan, terus kayak jeda dulu 2 jam nih biar makanan kalian tuh diproses dulu di perut, baru kalian bisa minum ini. Habis itu tidur deh gitu. Jadi sebelum tidur ya guys ya, lebih efektif guys. Jadi kan kalau saat malam hari itu tubuh kan dokter yang tahu ya. Oke. Dan jujur kalau buat kalian yang baru-baru lihat ya, misalnya ada yang baru lihat gitu channel aku apa lewat gimana, terus kalian lihat video ini, terus kok bisa? Emang kamu kapan gitu konsumsinya ya? Kayaknya itu cuma sebotol. Yang buat ngikutin aku dari dulu ya, ini aku udah pernah konsumsi ya. Dalam 5 botol pemakaian, emang bener-bener bagus banget guys, cerah. Kulitnya lembab, bagus. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Jadi bedanya botol kemasan yang baru sama yang sekarang itu ya. Yang pertama, ini dari segi warnanya ya. Warna botol Jojo Collagen-nya. Sekarang itu, pertama ini yang wadah botolnya itu warna hitam atau kayak coklat gelap gitu. Ini yang sekarang ya, ini yang terbaru. Dan ini yang dulu. Ininya dulu warna pink sama putih ya. Dan sekarang ini warnanya agak ungu ya. Ungu-ungu cantik gitu. Dan untuk kalian ya yang waktu dulu lihat review aku lah, pokoknya masih botolnya kayak gini. Dan kalian dapatnya yang baru, kalian gak perlu khawatir itu asli atau palsu, itu pasti asli. Dan buat cara bedainnya gampang banget, kalau itu produknya palsu, lihat harus kalian lihat di sini nih. Di sini pasti gak ada tulisan Prime Rose-nya dan tidak berembos sama sekali ya. Terus jangan lupa kalian di sini harus lihat ini ada expired date-nya di sini. Itu benar-benar harus kalian lihat. Dan ini tuh yang asli. Ini tuh ada halal. Ada kode halalnya juga. Ada cicot. Ada cicotnya di sini, guys. Dan ini tulisannya made in Thailand. Nah, itu ya. Di sini juga sama kok. Untuk isinya, kalau yang dulu itu 33 tablet dan yang baru itu cuma 30 tablet ya, guys. Dan untuk packaging dalamnya, yang baru sama yang sekarang itu kayak mana sih? Yang menurut aku itu sama aja ya. Hampir sama aja. Ininya warna silver. Nah, ini yang dulu, guys. Nah, ini yang dulu nih. Ininya masih warna silver ya. Kenapa aku pede banget? Emang iya, kalian kalau beli pastiin pasti sama kayak gitu, warna silver. Dan nanti kalian bakal cium harumnya kalau kalian beli produk ini ya. Kalian bakal cium harumnya itu wanginya sama kayak vanilla, permen-permen susu gitu. Enak, pokoknya manis wanginya. Masih sama, guys. Dan aku lihat ya di
toko yang jual Joju kolagen ini itu penjualannya banyak banget, yang sering aku bagiin linknya sama kalian di Instagram, karena banyak banget dari kalian yang masih tertarik sama frozen kolagen, Joju kolagen. Nah, di toko itu ya aku bener-bener banyak liat reviewnya, emang bagus banget. Kukira aku doang yang ngerasain efeknya, maksudnya yang percaya akan hasil dari si Joju kolagen ini, guys. Emang ini produk itu bagus banget ya, bener-bener naikin skin tone ya, apalagi yang warnanya hitam kulitnya awalnya, apalagi sawo matang tuh bisa bener-bener bikin kulit kalian cerah. Dan ini masih sama, tabletnya tuh masih sama gitu guys, cuman rada-rada kecil gitu. Maksudnya rada kecil itu kayak bentuknya lebih sedikit berbeda ya, tapi logo apa kayak apa yang berembosnya gitu di pilnya itu yang kayak gini, masih sama guys. Dan saran aku buat kalian yang ingin pakai suplemen kayak gini ya, suplemen pencerah pemutih badan gitu, menurut aku ini lebih kayak buat bikin kulit cerah gitu, seger lembab gitu ya. Kalau buat putih kayak uni-uni Korea gitu susah dong ya, itu beda lagi guys. Cuman kalau kalian pengen naikin skin tone gitu ya, kalian bisa konsumsi ini. Dan jangan lupa kalian harus perbanyak minum air putih, minimal mungkin 2 liter ya, tapi aku nggak bisa memperkirakan itu lebih bagusnya berapa banyak. Cuman aku saranin minum yang banyak ya, nggak salah kok minum air putih yang banyak, jadi dia biar ini mudah diserap tubuhnya, lebih efektif gitu. Dan banyak banget pertanyaan dari kalian ya, nggak bisa aku cantumin, tapi emang ada yang tanya ya, kamu masih pakai nggak? Terus gimana sih hasilnya selama pemakaian setahun? Sebenarnya aku nggak pakai setahun ya guys ya, jadi waktu itu aku 5 botol ini aku nyerah gitu ya, maksudnya kayak ya budget lumayan juga sih ya, kita orang kampung kan gajinya mending buat beli makan gitu ya kan, ya kan? Nah karena aku penasaran gitu, aku beli 5 botol dan hasilnya top chair banget. Dan sekarang bagaimana hasilnya? Karena aku berhenti, aku hasilnya ya masih start sama waktu pertama itu konsumsi frozen collagen, udah start di situ doang. Nah segini, tidak ada perubahan gitu ya. Bukan nyalain produk, ini produk bagus ya. Dan kayak aku tuh kurang puas kan, karena ini cuma mencerahkan doang gitu. Aku berhenti setelah itu. Aku pernah bilang sama orang gitu yang komentar gitu ya, netizen gitu, aku bilang gini, aku mau beralih nih ke vitamin C. Tapi sebenarnya aku gak beralih ke vitamin C, malah aku, kalian harus tahu ini aku malah, kalian tahu gak sih, aku malah beli ini ya, beli ini tuh mahal banget, ini harganya hampir 400 ribu kalau sampai rumah. Karena kan rumah aku kan di luar Pulau Jawa ya, jadi pengirimannya agak mahal. Dan ini harganya 380 ribu atau 370 ribuan. Ini tuh karena iklannya aku benar-benar penasaran dan aku coba ya guys, ini mahal banget guys. Dan emang hasilnya bagus banget ya, kalau mau direview komen aja di bawah ya. Ini benar-benar mantap jiwa. Ini aku udah nyobain ini karena pengen cepet putih ya, dan instan itu ternyata tidak ada yang seperti itu ya. Dan produk ini nggak permanen, aku jujur bilang ke kalian, produk ini nggak permanen. Kalau emang kalian mau tetap kulitnya bagus, kalian harus continue gitu ya guys ya. Dan selanjutnya aku beli ini, aku nggak tahu kalian tahu nggak, ini whitening booster. Ini harganya 270, kalau yang ini harganya 370-an. Sampai karena ini bagus ya guys ya, aku coba kan dalam sekali pemakaian tuh bersih banget, semuanya bersih. Aku beli dong, dan aku tuh kayak bego banget, ini aja yang ori itu mahal, pasti kalau mahal tuh ada kualitas juga kan. Dan aku tuh beli terus dapet yang palsu, tau gak sih, ya ampun sedih banget. Ini gak minum sama sekali guys. Kalau kalian mau aku review ini produk, kalian bisa komentar di bawah. Tapi kalau kalian nggak komentar juga ya, nanti pasti aku review kok. Yeah. Dan ini kecewa banget tau guys, tau nggak sih? Ini aku udah cinta sama produk ini, kok malah dikasihnya yang palsu, tau nggak? Menyebalkan banget, tau nggak? Dan sekarang aku nggak pakai apa-apa. Ini pun aku berhenti guys. Ini sisa 2 ya. Kayak aku kecewa banget gitu. Ternyata masih bagusan Joju ya. Sudah Joju
murah, ramah di kantong, ya kan, buat perawatan kesehatan sendiri. Nah sekarang kulit aku ya jadi gini nih, busik sama ini muka, jangan ditanya kalau muka masih sama ya. Nuh, ini guys kayak gini. Ini tuh sebenarnya ori, baunya juga misa-misikan gitu, cuman aku malas lanjut ya guys karena tidak ada perubahan sama sekali. Aku nggak tahu biar bersihnya tuh ngabisin berapa botol, tapi ini aku udah beli 2. Aku tuh orangnya penasaran, jadi semua produk, hampir semua produk, apalagi iklannya yang menggiurkan banget ya, bikin kulit bisa jadi kayak opa-opa Korea, uni-uni Korea gitu, ya udah gue beli dah ya. Dan ternyata Zong dan produk yang menurut aku the best itu sekarang ini, menurut aku ini, bahkan aku mau balik lagi konsumsi ini guys. Jadi buat yang tanya, kak masih pakai apa enggak? Enggak, aku berhenti. Waktu 5 botol habis aku berhenti. Tapi emang bener-bener bagus, tapi ternyata tidak permanen. Aku membuktikan sendiri kayak aku udah berhenti gitu. Tapi tidak, ternyata tidak bisa permanen gitu. Dan ini produk yang aku suka, dan aku mendapatkan yang palsu ini, aduh, sedih banget sih, sumpah. So, itu dia guys. Buat video kali ini cuman ngasih tahu perbedaan botol yang baru sama yang lama ya. Thanks for watching. See you on my next video. Bye bye. Don't forget to like, comment, and subscribe.